Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi bini'matihi tatimu salihat Wabifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat Wabitawfiqihi tatahakaku al-maqasid wal-ghayat Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, Kota Sigli yang dimuliakan Allah. Jamaah safari subuh PD yang dimuliakan Allah. Serta tengku-tengku, abu-abu, gure-gure, mandum yang berhadir di dalam majlis yang mulianya, tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke penghujung daripada bulan Syaban. InsyaAllah tinggal 4 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita minta doa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya sebenar-benarnya pada bulan suci Ramadan nanti. Diberikan rahmat oleh Allah, diberikan maghfirah oleh Allah pada bulan tersebut yang mungkin belum pernah kita jumpai, kita dapatkan pada bulan-bulan Ramadan sebelumnya. Karena kita selalu berdoa kepada Allah meminta supaya ya Allah berjadikanlah kehidupan kita, hari-hari kita, ibadah kita lebih baik daripada sebelumnya. Maka kita tidak tahu mungkin kesempatan Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita semua atau sebahagian daripada kita atau salah seorang daripada kita, kita tidak tahu. Karena dalilnya sudah kita lihat banyak. Kanan kiri bapak mungkin dulu ada kawan yang pernah sholat bersama, hari ini mau dilihat kanan kiri depan belakang beliau sudah tidak ada lagi. Ya, jadi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan juga maghfirah itu betul-betul kita kejar, kita manfaatkan ketika datangnya bulan suci Ramadan tersebut. Nah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk dan mendapatkan kesempatan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi yang ingin mendapatkan kesehatan lebih juga boleh mendonor darah ya, sambil kita membantu saudara kita bersedekah dengan sedekah yang itu tidak mampu dinilai dengan harta, karena darah itu adalah sesuatu yang esensi dalam hidup. Bagi siapa yang pernah mengingat, pernah butuh kepada darah, orang membantu, maka kalau sehat bugar badan, tidak merasa masalah dengan badannya, silahkan hari ini kita bantu orang lain. InsyaAllah Allah akan wakilkan 10 orang nanti pada saat kita butuh, siap untuk membantu kita insyaAllah ta'ala. Nah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa persiapan kita dalam menantikan dan menunggu datangnya dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang akan datang? Beberapa hal ingin kami sampaikan. Yang pertama sekali adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa sebaik-baik persiapan seseorang itu memasuki bulan suci Ramadan itu adalah persiapan jiwanya, persiapan hatinya. Persiapan jiwa dan persiapan hatinya. Apa yang perlu dia persiapkan secara jiwa dan hatinya adalah tentang kebersihan hati. Kebersihan hati yang pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Kata Nabi, afdalun nas mahmumil qalb saduqil lisan. Sebaik-baik manusia itu
adalah sebaik-baik orang, orang yang paling god, orang yang paling jeroh. Orang yang god, orang yang jeroh ini merupakan adalah permintaan ataupun semua kita mau. Siapa dia? Orang jeroh. Siapa dia? Orang god. Asal nak jawab god, jeroh, kita senang dengan orang tersebut. Bagaimana kita bisa menilai orang itu baik? Atau apa indikasi syarat disebutkan orang itu baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua syaratnya paling kurang di dalam hadis ini ya, dalam riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, afdalun nas mahmumil qalb saduqul lisan. Sebaik-baik orang itu adalah, atau orang yang baik itu adalah mahmumil qalb, yang hatinya mahmum. Kemudian saduqil lisan. Selanjutnya adalah lisannya itu benar, jujur. Hati dan lisan yang dinilai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat nyan urang jeroh, urang gad. Mahmumil qalb, hatinya mahmum dan lisannya saduq ataupun benar dan jujur. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, amma saduqul lisan fana'rifu. Ya Rasulullah, kalau seandainya dikatakan lisannya itu benar dan jujur, kami tahu. Tapi apa itu mahmumil qalb? Hati yang mahmum itu apa? Kamu hanya mencoba mahmumnya. Itu padahal Nabi ngomong pakai bahasa Arab. Para sahabat tanya lagi, mahmum itu apa? Ya, kami tidak paham apa yang kau maksudkan ya Rasulullah. Nah, Nabi mengatakan, nah ini dia ya, hati orang yang baik itu harus dijelaskan lebih jelas lagi. Apa kata Nabi? At-taqiyun naqi la ithma fihi wala ghillin wala baghyin wala hasad. Orang yang baik hatinya itu, atau orang yang baik, hati orang baik itu adalah mahmum. Mahmum itu apa? At-taqiyun naqi, yaitu yang bertakwa dan bersih hatinya. Kemudian la ithma fihi, tidak ada celah padanya. Wala baghin, tidak ada permusuhan dalam hatinya. Wala ghillin, tidak ada kebencian dalam hatinya. Wala hasad, dan tidak ada hasad dengki dalam hatinya. Ini dia. Itu orang yang hatinya mahmum, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang si yang memiliki hati yang mahmum ini, itulah kata Nabi afdalun nas. Jadi kita ingin bulan Ramadan nanti dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah, persiapkanlah hati kita yang tidak ada dengki, tidak ada permusuhan, tidak ada kebencian di dalamnya. Salinglah kita memaafkan, saling kita meminta maaf dalam kita menyambut bulan suci Ramadan. Apabila ada permasalahan antara kita dengan tetangga kita, permasalahan antara kita dengan saudara kita, dengan kerabat kita, maka yang pertama adalah maafkanlah mereka. Kalau mereka enggak meminta maaf, bersihkan, maafkan hati kita. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, kita tandai 1, 2, 3, 4 orang yang aku benci, yang aku musuhi, ya. Jangan ada. Begitu juga kita yang merasa bersalah, ada salah kita dengan saudara kita, selama ini kita tahu ada masalah kita, yuk selesaikan, leraikan masalah kita secara baik-baik, karena kita akan menjemput bulan suci Ramadan. Ibaratkan kami sampaikan dulu mungkin, ketika kita bulan Ramadan mengharapkan rahmat Allah turun kepada kita, maghfirah turun kepada kita, tapi syarat untuk dapat rahmat dan maghfirah itu enggak ada sama kita. Apa itu? Kita saja enggak sanggup merahmati sesama kita. Kita saja enggak sanggup untuk memaafkan sesama kita. Bagaimana kita mendapatkan kemaafan dari Allah? Sekali lagi, kita saja enggak sanggup saling memaafkan, tidak sanggup saling merahmati, menyayangi sesama, bagaimana Allah merahmati dan menyayangi kita? Dalilnya, fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum, kata Allah dalam surat An-Nur. Fa'fu wasfahu,
maka berlapang dadalah dan memaafkanlah. Tidakkah kalian ingin Allah memaafkanmu? Lihat itu, ya. Allah hubungkan antara kemampuan kita memaafkan orang lain, berlapang dada pada orang lain dengan apa? Kemaafan daripada Allah. Nah, ini dia, ya. Ibaratkan, kita ibaratkan begini, ya. Air turun dari atas, kita mau turun sampai ke bawah, kita minum, kita berwudu. Karena apa? Dengan minum berwudu itu kita akan suci, bersih, kita mendapatkan hajat kita hari-hari. Tetapi kerannya tidak terbuka, tertutup. Air dari atas bagaimana sampai pada kita sedangkan kerannya tertutup? Siapa yang tutup? Kita sendiri yang tutup. Lalu kita kata preh-preh, tacok gelas, kita ambil satu gelas begitu, kita tunggu kapan sampai air. Ya, tapi tidak sampai airnya. Kenapa? Kerannya kita tutup. Hati kita, rahmat, kasih sayang sesama kita, saling memaafkan, atau kita tidak mau meminta maaf karena kesombongan kita, tidak mau menyelesaikan masalah sesama kita, antara kerabat kita yang terjadi mungkin bertahun-tahun, atau mungkin beberapa hari sebelum Ramadan, atau sebulan yang lalu. Selesaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapat rahmat daripada Allah. Nah, ini kami sampaikan terkhusus kepada siapa? Kepada kita yang ada sholat, kepada kita yang ada pergi ke masjid. Masalah ini ada juga orang-orang yang enggak ke masjid. Mereka menyimpan dendam, menyimpan kebencian dalam hati mereka, tapi mungkin belum sampai lisan ini kepada mereka. Maka sebaik-baik orang yang pertama membersihkan, menyelesaikan masalah sengketa sesama mereka adalah siapa? Mereka yang sholat. Karena apa? Selalu dinasehati. Orang yang mampu untuk menerima kebenaran dan mengikuti kebaikan itu. Ya, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, kita memasuki bulan suci Ramadan, ada beberapa hal kami ingin sampaikan, persiapan kita juga secara mental kita. Masuk kita bulan suci Ramadan, saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah saatnya kita berpikir kepada nafsu, kepada jiwa dan nafsu kita, kepada ruh kita dan juga kepada nafsu kita. Maka bulan Ramadan itu bulan nafsu dan bulan jiwa. Kenapa bulan nafsu, Ustaz? Atau kenapa kita katakan bulan ruh kita? Nah, bulan Ramadan, kalau kita lihat cocoknya ya, kalau siangnya kita puasa, malamnya kita istirahat. Tapi ini harinya kita berpuasa, siangnya qiyam yang panjang lagi. Secara kecocokan, secara pahji sangat apa? Yang pahji adalah Ramadan, kita siangnya kita berpuasa capek, malamnya kita istirahat. Tarawih itu adalah saat bulan Syawal nanti lah. Jadi pula dua bulan nanti, tarawih bulan Syawal. Kerpaya kita nyonya, tadang malam. Sanggup kita berdiri malam panjang. Kenapa? Siangnya enggak terlalu capek. Ini enggak udah siang kita berpuasa lama, malamnya kita berdiri panjang lagi. Qiyam. Kenapa demikian? Nah, ini dia kita katakan betul-betul bulan Ramadan itu adalah bulan ruhani kita. Bulan berpikir bukan pada jasad. Ya, bahkan jasad ini dilelahkan. Jasad ini kalau bisa dia betul-betul dilelahkan demi apa? Nah, demi kita berpikir kepada ruh kita. Kebutuhan ruh untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini yang kita kejar pada bulan suci Ramadan. Jadi oleh sebab itu, mari jadikan ya bulan Ramadan yang akan datang ini lebih baik daripada sebelumnya. Kita berpikir lebih kepada ruh kita. Kebutuhan ruh kita. Masalah capek, ya, memang capek. Kawai tanya pegah naju, menyeperlehananya si memang bulan Ramadannya, malamnya memang pantasnya menya secara akai-akai gitanya, ya tidak ada solat panjang-panjang begitulah. Dan sepakat para ulama, kalau boleh kita kasih tahu, bahwa sebaik-baik solat malam atau solat tarawih itu adalah
yang panjang, yang lama sholatnya. Yang lama sholatnya, bukan yang cepat, bukan. Entahkah dengan memperbanyak rukuk dan sujud ataupun memperlama berdirinya. Dengan apa bisa lebih lama kita sholat, ambil saja pilihan itu. Banyak rukuk rencana dengan sujud atau lama berdiri, udah itu. Yang cepat selesai, walaupun mungkin pendek berdiri, banyak rukuknya ataupun lama apa sedikit rukuknya dan sujudnya, kalau cepat selesai, nyempihan agar. Yang agar yang paling trik dia, ya, itu solat malam, sebaik solat malam pada ataupun solat tarawih kita, begitu juga tahajud kita. Nah, dan jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ingin katakan ini adalah saatnya bulan Ramadan berpikir kepada ruh kita. Maka adat kebiasaan kita yang banyak konsumsi pada bulan Ramadan ini tidak sesuai dengan maqasid, maksud daripada bulan Ramadan, bulan puasa. Ini tren adat budaya kita yang banyak konsumsi, ini tidak sesuai, tidak baik, tidak sesuai dengan maksud daripada ibadah bulan Ramadan. Orang boleh jualan, tapi yang membeli itu kita. Kita yang mengontrol, membeli dan memakan itu, mengkonsumsi. Atau mungkin kita boleh hawa bulan Ramadan, tapi hawa itu tidak untuk diperturutkan pada bulan Ramadan, sehingga jadilah bulan Ramadan bulan konsumtif. Ini sangat tidak sesuai. Maka ini mohon kita perhatikan tren gaya hidup yang konsumtif bulan Ramadan ini tidak sesuai dengan maksud. Disederhanakan. Kalaulah kita ingin, ya sesederhana mungkin. Tidak diperturutkan untuk kita konsumsi berlebihan pada bulan Ramadan, apalagi setelah bulan Ramadan iik leher kilo berat badan, ya. Leher kilo iik, ya. Padahal bulan Ramadan masanya kita turunkan kilo kita itu, berat badan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini menjadi perhatian kita. Kemudian bulan Ramadan ini bulan nafsu. Bulan nafsu, ya. Ini sesuai dengan kita katakan tadi. Dia bulan ruhani, kemudian bulan nafsu. Kenapa bulan nafsu? Karena kalau kita lihat yang membatalkan bulan puasa, membatalkan puasa, itu semua adalah bicara tentang masalah nafsu. Ya, masalah nafsu. Tentang makan minum, kemudian juga tentang masalah berhubungan suami istri, itu nafsu besar, ya, berhubungan dengan itu. Kemudian emosi pada bulan Ramadan kita marah-marah, ya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskha, kata Nabi, apabila salah seorang daripada kalian hari berpuasa, jangan berkata-kata kotor dan jangan bergaduh. Ini kan emosinya, ya. Kemudian ngomong yang tidak wajar, itu kan nafsu, syahwat ngomong, syahwat bicara. Ya. Fa idza qatalahu ahadun aw sabahu falyaqul inni mar'un shaim. Kalau ada orang yang memarahi, memaki, maka jawab dengan aku berpuasa. Itu kan emosi, masalah kontrol emosi, hawa ngomong. Jadi kita orang Aceh ataupun orang Indonesia secara umum ada syahwat kalam, syahwat ngomong ini besar. Syahwat kalam kita itu besar. Itu sudah adat kita, adat le pegahaba. Le pegahaba. Sedangkan kita lihat pada budaya bangsa-bangsa lain, mungkin mereka enggak banyak ngomong. Lo yang hendak banyak ngomong, cuma negatifnya mungkin kurang ramah. Kalau kita, syahwat ngomong kita besar, positifnya ramah orangnya. Tapi nama saja tanya re matanya. Makanya kami punya teori sementara bahwa kenapa kedai kopi itu banyak, karena di situ bisa ngomong bebas. Kemudian kita bisa ngobrol, ada yang dengar dan kita saling mendengarkan satu sama lain. Coba tanya sama ayah, ibu bapak juga, kalau seandainya enggak ada kawan untuk ngopi, sendiri duduknya hana trek duduk 5 menit 10 menit kali aweh tu. Pakon hana ngon. Nyom nan. Ha?
Nya bukan. Nya pak jep kopi sidro, bukan hawa aku tak kopi. Nya aja sidro ni nan bak tagonya biasa hanaureung. Ha jadi aja kopi. Ya. Karena syahwat kalam ini besar. Ya, tapi ketika ada kawan, ada yang mendengarkan, ada yang didengarkan, kemudian natapro hawa becut nyan kopi mangat. Budak hana mangat kopi pi mangat cit. Bupet pi memeh cit. Ya. Ini syahwat kalam. Ni sedikit teori menurut kami. Kedai kopi itu lakunya bukan gara-gara kopi, tapi gara-gara hubungan sosial yang bebas di situ. Orang ngomong apa saja, dari tengku, dari orang intelek sampai urang pementang inan, jeuk pegawai UBE, masing-masing na audiendro masing-masing. Ya, haingondro, koncuro. Nah, tempat pertemuan. Nah, ini sesuai dengan jiwa orang Aceh yang suka banyak ngomong. Nah. Jadi bulan suci Ramadan adalah masanya kita ngerim itu semua. Tarhim mendung. Bulan Ramadan tidak pantas untuk kita ini untuk lama-lama di kedai kopi di malam hari. Bah kenang kopi bacut katrip hana kenang kopi bengah qada di waktu malam, itu tidak pantas, tidak cocok. Itu syahwat kalam juga. Jadi mi tetamah bahwa manusianyo ada syahwat nafsu, nafsu syahwat, ada syahwat daripada maidah perut, ada untuk orang Aceh khusus tambah na syahwat kalam lom tabodr. Yang khusus tanyo Aceh benda, belegok dah buka, ya. Syahwat pegahaba tegak. Ya, yang payah datamah. Jadi bulan Ramadan katanya payah tun leboh syahwatnya. Ya, khusus ke orang Aceh. Ya. Mau orang lain ho mana ada doa. Ya, mohon ya bulan Ramadan tidak kita habiskan waktu kita di kedai kopi di malam hari. Tapi justru pakai itu untuk apa? Untuk Al-Quran dan untuk istighfar, untuk minta ampun kepada Allah, atau pulang malam istirahat, sambung lagi nanti tengah malam, mau sendiri atau di masjid atau sendiri di rumah kita. Ya, pakai betul-betul waktu itu. Siapa yang mempraktekkan, dia akan tahu betapa lezatnya, enaknya bulan Ramadan kita betul-betul porsir untuk ibadah untuk diri kita. Ini bukan cuma untuk orang awam loh. Tapi kita bicara ulama saja yang hari-hari mereka itu penuh dengan aktivitas keilmuan, bulan Ramadan mereka stop ngaji mengaji saling mengajarkan. Di stop. Kalau kita lihat ulama-ulama salafus saleh, Imam Malik sendiri juga udah bulan Ramadan enggak ada ngajar hadis di Masjid Nabawi. Padahal hari-hari beliau lah ngajar hadis Nabi. Ya, sampai Imam Syafi'i hafal Muwatta beliau, ya. Murid beliau Imam Syafi'i hafal Muwatta beliau, beliau ajarkan hadis itu. Tapi bulan Ramadan enggak ngajar lagi hadis. Nyen buat jerah buat god, hana lupa buat sik bulan Ramadan. Kenapa? Masanya nafsi-nafsi dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Apalagi kita yang agenda hari-hari kita selaku orang awam hana produktif. Maka ketika kita katakan stop yang tidak produktif itu demi bulan Ramadan, sungguh sangat lebih-lebih harus dibanding ulama saja yang pekerjaan hari-hari mereka mengajarkan. Bulan Ramadan stop, enggak ada ngajarin. Nanti setelah bulan Ramadan lagi. Kenapa? Saatnya kita nafsi-nafsi kita meminta ampun kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki selama 11 bulan, dengan kekuatan kita 11 bulan. Itulah kita masuk ujian bulan Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini ingin kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Ramadan kita ke depan ini akan lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian kita ingin belajar daripada Ramadan yang akan datang lagi ini, bahwa Nabi mengatakan lis-sha'imi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan. Yang pertama adalah kesenangan ketika buka puasa dan kesenangan kebahagiaan ketika jumpa dengan Allah. Dalam kita berpuasa, Allah telah menentukan wa kulu washrabu
hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimu siyama ilal lain. Makan dan minumlah kalian sampai jelas fajar yang shadiq dengan yang bukan. Jadi sampai batas waktu fajar datang, makan minumlah, setelah itu puasa sampai malam hari. Malam hari itu adalah saat tenggelamnya matahari. Ini tenggelamnya matahari, yaitu ketika maghrib sudah datang. Ada waktu, kita tidak bisa memperpanjang atau memperpendek. Ada waktunya kita beribadah kepada Allah. Kalau ada orang yang buka puasa lebih cepat atau terlambat dia sahur, sampai setelah fajar dia sahur, batal puasanya. Ini apa amanahnya? Apa hikmahnya? Bahwa waktu dalam hidup kita itu adalah bagian penting yang tidak bisa untuk direkayasa. Nyan perlewate 10 jam, itu enggak bisa direkayasa, memang 10 jam. Ini perlu waktu 8 jam, memang enggak bisa direkayasa, tetap harus 8 jam. Kita diajarkan bulan Ramadan ini untuk kembali menghargai akan proses waktu yang kita jalani dalam hidup. Pada saat hari ini, semua kita ingin waktu serba cepat. Artinya kalau bisa secepatnya. Itu kita diburu, hidup kita saat ini tuh tren hidup diburu. Semua serba cepat, serba mudah. Ya, paket yang makin, kalau ibu-ibu beli paket itu biasanya yang bisa satu hari sampai, atau dua hari sampai, tiga hari sampai. Kalau seminggu baru sampai, pikir-pikir loh, ada tambah biaya bacut, yang penting tuh euro. Contoh, kenapa? Kita nggak sanggup lagi menunggu proses yang lama. Kita ingin semua serba cepat. Itu tren hidup kita. Maka bulan Ramadan, Allah mengajarkan kepada kita bahwa waktu itu bagian penting dari hidup yang kita kadang dalam hidup harus ngambil proses untuk menjalaninya. Kalau seseorang sakit, berbagai pulih, ada masa dia harus sembuh secara alami. Tidak bisa untuk disegerakan. Kalau disegerakan sembuhnya, dipercepat dengan banyak obat, justru efek samping banyak. Jadi nasabah memang akan sembuh sendirinya sedikit demi sedikit. Begitu juga ada penyakit yang non-medik. Artinya bahwa ada penyakit masalah kita dalam hidup. Dia akan selesai. Ya, perlu proses kita jalani dalam hidup sampai selesai. Perlu sabar. Perlu kekuatan jiwa kita untuk menahan diri. Itu juga perlu kepada waktu. Nah, bulan Ramadan ini kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Beribadah perlu kepada waktu dan proses. Begitu juga selain daripada ibadah kita hari-hari dalam hidup, ada perlu kepada waktu, kepada proses. Orang yang enggak mau hidupnya dengan proses, menjalani proses dan waktu, itu akan berantakan dan akan bermasalah hidupnya. Coba misalkan makanan sehat itu yang lama proses waktunya atau yang cepat segera proses waktunya. Ibaratkan saja ayam. Ayam yang 2 kilo itu perlu waktu 2 tahun, dengan 2 kilo perlu waktu 2 bulan. Sama-sama ada dari mang, sama-sama 2 kilo. Toh yang lebih sehat, ayam mana? Ayam yang prosesnya 2 tahun 2 kilo dengan ayam yang 2 kilo 2 bulan. Yang sehat yang mana? Yang 2 tahun. Yang mengalami proses secara alami, bagian penting daripada sunnatullah. Itu sehat. Tapi yang tidak berkumbung leju dalamnya, yang kena ayam potong. Yang hanaih malam manoknya. Kali pakai lampu ju, ipajuh umpun malam uroh, hanaih tujan ini, uroh malam hanaih tujan, pajuh umpun saja, mengkumbung. Ya, ketika kumbung, masuk raya, yang pajuh di katanya 2 kilo. Cik. Tapi tanya, nak gatai ni pajuh ayam potong, gatai. Ayam yang lain, hanaih gatai. Karena itu prosesnya. Makanya harganya juga mahal. Yang sesuatu yang diproses secara benar, secara alami, secara sunnatullah, harganya mahal. Hidup kita yang tidak menghargai proses waktu, itu murahan sekali juga hidup. Murahnya udik bro, hanya harga.
Tapi hidup yang kita tunggu, kita bersabar ya, lama, lalu kita menghasilkan apa yang kita harapkan, kita inginkan, itu berharga sekali. Makanya Nabi sampaikan kepada kita, orang yang berpuasa mengikuti jenjang waktu proses ini dengan sabar, gupre, degrah, sahup, kadang hanam kemai pajobu, wajib puasa. Tapi terus puasa kanya. Nah senang ke? Ru'uh ru'ut ke? Ke puasa. Kemudian tuh mareh ke puasa. Ketika dia berbuka, proses dijalani dengan baik, target dia capai, maka dia mendapatkan farhah, kesenangan, kata Nabi SAW. Begitu pula dalam proses hidup, orang-orang yang menjalani proses hidup secara alami sunnatullah dalam masalah hidup yang dia hadapi atau yang lainnya, dia akan mendapatkan kegembiraan di akhir. Tapi orang yang ingin segera-segera bubagah dempu nyonyo je macam ya, ujungnya adalah kadang ya enggak sesuai dengan harapan, kesedihan yang sering terjadi. Ini sunnatullah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan kita belajar lagi menghargai waktu. Setelah itu kita anggap betul-betul waktu itu proses dari kehidupan yang enggak bisa direkayasa. Dan kita bersyukur di Indonesia secara umum, di negeri kita Malaysia, Singapura, di Asia Tenggara, kita berpuasa ya paling kurang beda waktu dengan tahun lalu mungkin 15 menit. Paling lama itu adalah setengah jam. Seperti kita sholat subuh. Hari ini kita sholat subuh jam 6.28. Dulu kita sholat subuh jam 5.28. Dulu sholat subuh jam 5. Ya bedanya antara waktu itu setengah jam saja dengan sebelumnya. Tapi di negara orang, puasa itu jauh sekali beda waktunya. Antara musim panas dengan musim dingin. Musim panas berarti pernah kami alami dua kali di Eropa. Itu buka kita makan sahur jam 3 malam. Bukan jam 3 malam. Ya, jam 3 dekat-dekat subuh. Padahal malam buka katoh subuh je ya. Jam 3, kemudian kita buka puasa jam 9 maghrib. Hai jam 9 maghrib. Kan jam 9 malam, hana malam loh, baru maghrib ya. Jam 9 maghrib. Berentang waktunya yang lama sekali. Tapi itulah bagian daripada waktu, enggak bisa direkayasa. Tapi nanti kemudahan bagi mereka ketika musim dingin datang seperti ini, bagi orang-orang di sana, mereka berpuasa mulai dari poh si tengah si kurung, buka puasa poh lima. Nah, kamangai awaknya. Kitanya tetap lagi biasa, sesuai dengannya. Kesusahan berat di musim panas, kemudahan sekali di musim dingin. Maka ambillah masa-masa itu bagian daripada proses hidup. Baik waktu musim lepi ada je lagi mentin tu um, ada mentin tu um ada je lagi mentin lepi. Ya hanam tu cara undik urut laginya. Ya. Ambil waktunya sebagaimana adanya, bagian daripada kehidupan. Nah. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, beberapa pesan lagi ingin kami sampaikan kepada kita khususnya di Sigli dan di PD adalah bulan Ramadan nanti biasakan yang belum biasa ke masjid untuk ke masjid. Ya. Jangan tinggalkan waktu berjamaah. Kalau bisa kita juga yang sudah berjamaah, buat azam dalam hati, tidak ada satu waktu pun solat berjamaah terlewatkan di masjid bulan Ramadan. Seperti orang ngambil arba'in lah ketika pergi haji di Madinah. Bulan Ramadan enggak ambil arba'in, ambil thalathin saja. Kalau arba'in 40, kalau ini ambil 30 aja. Ya, 30 apa Ustaz? 30 hari. Ya, tidak pernah lekang solat berjamaah di masjid, enggak pernah tinggal. Yang jarang ke masjid bulan Ramadan selalulah ke masjid, mendekat diri dengan Allah di masjid. Karena di masjid ada kehidupan yang lain. Di masjid ruhani kita itu kita bina. Di masjid ada sesuatu yang berbeda yang ingin kita dapatkan daripada kehidupan kita. Perubahan hidup itu banyak terjadi bagi diri seorang ketika mulai dari masjid. Ini azam kita untuk mulai hari ini dan seterusnya ketika bulan Ramadan nanti
kita tidak tinggalkan sholat berjamaah di masjid, khususnya bulan Ramadan nanti, itu bulan yang sangat utama, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu pesan khusus bagi safari subuh juga, bahwa bulan Ramadan nanti, atau yang enggak biasa sholat subuh berjamaah, bulan Ramadan nanti biasakan diri untuk bangun lebih cepat demi sholat subuh. Karena ada puasa, ada kita sahur, maka bulan Ramadan nanti bawa anak-anak kita ke masjid. Bulan Ramadan biasakan mereka untuk ke masjid. Setelah pergi ke masjid, lalu dia balik pulang, tidak masalah. Kalau misalkan dia pulang gak mau ikut dengar ceramah setelah sholat, gak sanggup, pokoknya sholat subuh. Karena apa? Semua sudah bangun. Jadi kita setting makan sahur, setelah makan sahur itu langsung bisa pergi ke masjid. Nanti kalau sudah itu boleh pulang, gak ada masalah. Ayah atau abu atau abi di masjid dengar ceramah, kalau dia mau pulang silakan pulang. Karena kita ingin membiasakan anak kita bulan Ramadan, momen mereka bersama-sama kita ke masjid bersama dengan keluarga dan anak-anak. Karena kita sudah bangun sebelum sholat subuh. Ini mohon dimanfaatkan. Momen ini kita manfaatkan dengan baik untuk mendidik anak-anak kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian di malam hari, pesan kami yang terakhir adalah, di malam hari kita ingin sholat tarawih ini jangan satu malam pun kita tinggalkan. Ada aja baik tinggal semalam pun, bagi yang enggak ada halangan, khususnya bagi bapak-bapak ini. Ibu-ibu mungkin ada halangan syar'i, tapi bagi bapak-bapak tidak ada hal yang ada, enggak ada halangan syar'i kecuali darurat sekali, lakukan selalu sholat tarawih. Kalau yang berhalangan enggak bisa ke masjid, silakan sholat sendiri, enggak ada masalah. Kalau bisa tarawih malam itu jangan tinggal bulan Ramadan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan salat qiyam bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, ini berapa malam kita sholat, Ustaz, diampuni dosa-dosa kita yang terdahulu? Kata Nabi, qama Ramadan, yang melaksanakan sholat qiyam bulan Ramadan. Jadi satu bulan. Dapat keampunan itu satu bulan. Jadi kita ini sedang mengejar ini di bulan Ramadan, maka sholat qiyam tarawih sebisa mungkin jangan tinggalkan. Nggak sempat berjamaah, sendiri pet mata kap iga wadeng. Man cuma kul huwallahu ahad dengan kul a'udzurabbin nas yang jid nyan pijit cid. Pakai ayat itu, kalau kita yang sanggup kita cuma hafal dua surah itu, baca kul huwallahu ahad tipluh ga sama rakaat. Kira-kira paduk trip lebih panjang don daripada orang yang solat di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau lagi sama dia hari dunia. Sabuh rakaat di pelogo qul huwallahu ahad, linteng urung di masjid. Panjang doa tu mayang lo, ya. Teruslah begitu. Enggak ada masalah, ya. Bagi yang enggak sempat berjamaah, tapi yang sempat berjamaah lebih baik pergi bersama ke masjid. Tapi ketika enggak berjamaah, jangan pikir kah lewat ni kamu salat tarawih kali ni. Oh, rumah salat tarawih pekan. Kau kali tarawih masjid. Ana tempat katanya. So, pegah ana tempat. Ya. Salat sendiri di malam hari. Jangan kita lewatkan. Ya. Ya, mana. Nampum, ya. Ya. Mohon kita jaga betul salat salat malam kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Baik di hangin pokoknya. Ya. Ya. Selalu kita perbaiki. Semakin ke depan semakin lebih baik. Cuma Ustaz kan ada yang bilang juga bahwa itu malam pertama ampun dosa kita solat malam tarawih, malam kedua dosa ayah ibu, malam keleh katanya dosa uku ampun. Jadi leh malam mentang sebenarnya kasih sih. Ya. Malam pun
Ini tidak, bukan, ini tidak ada hadis demikian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dari kitab Durratun Nasihin, kesahihan hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masjid-masjid yang biasa membacakan ini, kami rekomendasikan jangan baca itu. Itu bukan hadis sahih daripada Nabi dan bukan hadis pun. Kalau diteliti dengan baik, kadang bukan hadis. Yang sahih dari Nabi apa? Man qama ramadhanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melaksanakan sholat qiyam bulan Ramadan ya, dengan penuh keimanan menjadi doa Allah, diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Jadi satu bulan penuh dapat keampunan dosa insyaallah ta'ala. Nah, ini yang kita amalkan ya. Tadi kami tidak merekomendasikan kitab Durratun Nasihin, ada pegah yang malam-malam sehingga malam pun punya aja. Kami tidak merekomendasikan itu untuk dibaca karena enggak bisa dipertanggungjawabkan hadis itu. Siapa yang meriwayatkan? Hana aja yang meriwayatkan tuh. Ya. Begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Baik, di akhir daripada ini adalah Masjid Al-Falah Kota Sigli, ya, kita di sini ada menyediakan buka puasa bersama. Alhamdulillah, bagi yang ingin berbuka puasa bersama, kami mengajak silahkan kita buka puasa bersama selama bulan Ramadan. Yang menyumbang, yang ingin menyumbang untuk buka puasa, kami mohon maaf tidak menerima sumbangan lagi. Kabeh naurun tumbang, hana perleli. Ya hana laki tumbangan kala. Ya. Jadi buka puasa laki sumbangan. Masjid Al-Falah mengatakan buka puasa minta sumbangan Ustaz. Kami sudah enggak minta buka puasa sumbangan lagi. Sudah alhamdulillah hamba Allah sudah banyak yang memberikan. Jadi alhamdulillah kebaikan hamba-hamba Allah terus datang dan payah tok kamu payah pegah 12 jaro ya tole kamu ham terima ngli. Han tanggup kamu tanggung jawab betul ya untuk buka puasa. Cuma untuk aktivitas yang lain kalau ada yang mau menyumbang untuk, maka kami sediakan tabungan yang ada di masjid untuk kita pakai untuk prosesi dan juga untuk bulan Ramadan, kegiatan-kegiatan yang lain bulan Ramadan, di bulan Ramadan selain berbuka puasa ya. Ada menyediakan air kepada jamaah, kita juga ada salat qiyam pada 10 yang terakhir, ada i'tikaf dan salat qiyam 10 yang terakhir, kita ingin juga kita makmurkan bersama di Masjid Al-Falah ini untuk melaksanakan salat tahajud malam hari pada 10 yang terakhir. Nah, jadi kalau ada yang ingin menyumbang air dan yang lain atau sahur nantinya pada 10 yang terakhir, itu di 10 yang terakhir kami menerima makan sahur tapi dibawa langsung ke masjid ya. Semudahnya silakan kami terima nantinya, tapi pada 10 yang terakhir. Adapun masjid kita, sebenarnya masjid kita itu sampai hari ini masih tidak memiliki tabungan. Jadi saving masjid tidak ada. Apa yang selama ini disumbangkan oleh jamaah hari-hari dan juga pada sholat Jumat itu semua terpakai semuanya alhamdulillah. Jadi masjid kita adalah masjid yang zero, yang nol, kasnya nol, bahkan min. Ya, bendahara kemarin mengatakan min, paduk min 8 juta, apa yang hutang bago. Jadi kata mah masjid tanya ke masjid-masjid lain. Menyan masjid lain apakah hanya kas paduknya, kamu hanya kas. Masjid Al-Falah tidak punya kas tabungan, yang ada adalah hutang. Sumbangan ayah bunda, ibu-ibu semuanya, itu semua terpakai setiap bulan, bahkan hansip ya. Oh, ada berapa puluh miliar, itu tidak kami pegang sama sekali, itu pemerintah yang pegang untuk pembangunan, itu pembangunan masjid atau masjidnya wallahualam. Pokoknya kamu kubah tuntunan, hanya terpakai. Itu namanya tabungan Masjid Al-Falah, tapi sama sekali tidak ada akses kami di situ. Itu punya pemerintah. Yang kami akses hari-hari, yang itu adalah kami pakai adalah tabungan dari bapak-bapak semuanya setiap hari menabung dan memberikan. Itulah yang kami pakai untuk kegiatan hari-hari kita, untuk rutin yang sebenarnya itulah yang sangat kita butuhkan, kita perlukan. Nah, kalau ada yang ingin menyumbang untuk kegiatan masjid, itulah maka kami sangat harapkan sumbangan untuk itu ya. Itu sungguh di sini memang langsung terpakai insyaallah. Jadi kalau bapak menyumbang hari ini, besok itu semua akan terpakai semuanya, kebutuhan mingguan dan juga satu bulan ke depan bapak ibu sekalian. Nah, alhamdulillah begitulah kondisi kebutuhan masjid kita.